kerap meresahkan pengendara yang melintas. Sejumlah pemandu parkir liar atau paogah terjaring razia di kawasan Duren Sawit, Jakarta Timur. Bahkan sejumlah paogah berupaya kabur saat hendak ditangkap. Satu persatu pemandu parkir liar atau yang kerap disapa Pak Ogah terjaring razia yang digelar petugas Satuan Polisi Pamong Praja di kawasan Duren Sawit, Jakarta Timur. Aksi tarik-menarik antar petugas Satpol PP dengan sejumlah Pak Ogah pun tak terelakkan. Sejumlah Pak Ogah berupaya kabur dari tangkapan petugas. Petugas juga mengamankan uang puluhan ribu rupiah yang diduga hasil meminta kepada pengguna jalan yang melintas. Selain Pak Oga, petugas juga mengamankan sejumlah pedagang asongan yang berjualan di sekitar lampu lalu lintas. Mereka langsung dibawa ke Panti Sosial Bina Insan Bangun Daya 2 Cipayung, Jakarta Timur untuk dilakukan pembinaan. Penegakan Perda 8 tahun 2007 tentang ketertiban umum. Itu tadi kita tertibkan Pak Oga dan pedagang asongan di wilayah Kecamatan Duren Sawit. 10 PMKS. Ya, tetap kita akan melakukan pengawasan patroli lingkar wilayah. Razia digelar untuk menegakkan peraturan daerah nomor 8 tahun 2007 tentang ketertiban umum. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan.